Ayo Ultraman, ayo, kau harus bisa dorong kapal pesiarnya. Ah, terus sampai mesinnya nyala. Iya, waduh berat sekali nih. Udah jalan dikit-dikit. Waduh. Nabrak pulau nih kayaknya. Ya ampun. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil Sultan. Ya pemirsa, kita berada di atas kapal pesiar, tapi mesinnya mati nih woy. Aduh, sekarang lagi diperbaiki sama Ultraman. Ayo Ultraman, doronglah kapal pesiarnya. Gak bisa, kapal pesiar ini sangat berat sekali. Aku gak kuat. Ya elah, masa gak kuat nih? Hah? Kau kan punya kekuatan super, ayolah Ultraman, kau pasti bisa. Gak kuat nih Upin-Ipin. Aduh, sangat berat sekali nih. Coba bocil, kau bilang sama kemudinya, suruh mundurin nih kapal pesiarnya. Oke, siap Ultraman. Upin-Ipin, kalian di sini dulu ya. Nah, selalu awasi. Aku bilang dulu nih sama sopirnya. Yoi. Nah, sekarang si bocil ini disuruh sama Ultraman yang besar. Bilang ke sopir kapal pesiarnya, Nuan. Oh, ini nih. Ini Ultraman Rosso, Nuan. Ultraman Rosso, dimundurinlah kapal pesiar ini. Dibantu sama Ultraman di belakang. Ada yang dorong nih. Oke, aku akan coba kapal pesiar ini nabrak pulau. Oh, begitu ya. Sudahlah, kau harus bisa. Yoi pemirsa, sekarang kita coba mundurin nih kapal pesiarnya. Ayo, Ultraman yang di belakang. Kuat woi, mundurin. Aduh. Pelan-pelan banget nih Nuan. Gak apa-apa lah, yang penting bisa ya. Pelan-pelan tapi pasti woi. Ayo. Few inches later. Wah mantap nih, kapalnya udah bisa bergerak. Pelan-pelan. Iya Upin, betul. Aku udah berat sekali nih. Coba kau lihat mesinnya di bawah. Siap Ultraman. Ipin, kau di sini aja ya. Iya Kak Upin. Oke, sekarang si Upin nih disuruh Ultraman lihat mesinnya. Semoga aja udah nyala nih, Wan. Yuk, renang. Widih, nyemplung dah. Hah, mantap. Meskipun Upin ini masih bocil, Wan, tapi bisa berenang ya. Awas-awas, nanti kena pantatnya Ultraman dah. Oh, lihat nih. Ternyata mesinnya lagi diperbaiki, Nuan. Ultraman, cepetlah diperbaiki. Masa belum bisa sih mesinnya? Iya, tunggu sebentar. Mesinnya masih rusak nih. Oh, lihat tuh pemirsa. Ada Ultraman yang memperbaiki mesinnya. Mantap dah. Semua Ultraman di sini kompak sekali, Nuan. Bareng-bareng, gotong royong memperbaiki mesin. Nanti kalau mesinnya nggak bisa, bakalan didorong dah sama Ultraman yang besar ini. Aduh, kapal pesiar, tenaga Ultraman, Wan. Mantap. Yuk, sekarang kita renang dulu ya. Banyak ikan kecil-kecil nih, woy. Widih, mantap sekali. Awas, hati-hati Upin. Di sana ada apa nih, woy? Ya ampun. Coba, pelan-pelan. Waduh, sama Upin dilihat nih, Wan. Ya ampun. Ternyata ini ikan paus. Wow, sangat besar sekali. Ngapain dah nih ikan paus pada di sini, Nuan? Udahlah, ayo kita kembali ke kapal pesiar lagi. Ultraman, tadi aku lihat ikan paus yang sangat banyak sekali, Ultraman. Beneran ikan paus gak? Iya, Ultraman, tadi itu ikan paus, beneran. Hati-hati Upin, takutnya kalau bukan ikan paus, kau bisa digigit. Ultraman ini gak percaya. Ya sudahlah, cepat dorong kapal pesiar ini. Masih dibenerin tadi di bawah. Oke, akan kudorong lagi. Few inches later. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi nih perjalanan kita. Liburan menggunakan kapal pesiar. Sekarang mesinnya mati ya. Didorong sama Ultraman di belakang itu. Semoga aja berhasil dah. Kapal pesiar tenaga Ultraman nih, Wan. Ayo. Bisa. Ultramannya di belakang. Cepet, woy. Udah bergerak nih pemirsa. Mantap, udah lumayan kenceng nih. Mantap jiwa dah, Ultramannya di belakang sangat kuat sekali, Wan.
Lanjut lagi. Yeay, udah bisa nih. Ayo Ultraman, dorong terus. Iya, aku akan dorong terus nih. Aku keluarkan semua tenagaku. A few moments later. Ultraman Rosso, itu apa di depan? Oh, itu kayaknya Godzilla. Coba kau bilang Ultraman yang di belakang, suruh hentikan kapalnya. Siap Ultraman Rosso. Waduh, kok ada Godzilla dah di laut. Hah, gawat sekali nih. Aku harus cepat bilang ke Komandan Otong sama Ultraman yang dorong di belakang. Hah, mengerikan sekali nih. Komandan Otong, Komandan Otong, di depan ada Godzilla nih Komandan Otong. Hah, ada Godzilla? Yang benar. Kita harus waspada. Kita harus mundurin kapal ini biar kita enggak nabrak Godzilla. Iya benar Komandan Otong. Bentar ya. Wah, gawat sekali nih pemirsa. Kita harus mundurkan nih kapalnya sebelum kita nabrak Godzilla, Nuan. Waduh, gawat sekali dah. Ultraman, mundur sekarang. Di depan ada Godzilla. Apa? Ada Godzilla? Waduh, gawat sekali nih. Upin Ipin, hati-hati ya. Kau tetap di sini Upin Ipin. Iya, Kak Mail siap. Aku di sini aja. Aku udah enggak bisa nih jadi Ultraman. Iya, kau di sini aja aman. Oke, sekarang kita bakal lihat ya. Gimana nih, Nuan? Godzilla-nya. Semoga aja Godzilla itu enggak ngamuk ya. Coba kita naik ke atas. Waduh. Mengerikan sekali nih, Nuan. Kita bisa diserang Godzilla nih kalau kayak gini. Ayo naik lagi. Hey, kebablasan, woi. Oh, di sini juga ada Ultraman yang jaga-jaga di atas kapal pesiar ya. Mantap sekali dah. Pengamanannya sangat ketat sekali nih. itu ngapain dah? Bocah Sontoloyo di depan situ. Aduh. Nanti malah diculik dah sama Godzilla. Woi, bocah Sontoloyo, ngapain di depan situ? Keren nih, Kak Mail. Hah, aku bisa lihat Godzilla. Wow, dia lagi berenang tuh. Ah, kau itu malah senang. Udahlah, aku di sini aja. Ah, seru sekali nih. Ya ampun, ini bocah Sontoloyo gimana sih? Malah seneng lihat monster Godzilla dari dekat. Udahlah, biarin aja. Biar mati dia. Oke lah, sekarang kita bakal coba terbang bersama Ultraman, Man. Kita lihat monster Godzilla itu. Kita bakal usir dia. Oh, di sini ada Ultraman Jingga, Nuan. Mantap, kita terbang bersama dia aja ya. Ultraman, ajak aku terbang lah. Aku pengen lihat monster Godzilla itu. Kita usir dia. Oh, begitu ya. Oke, siap. Ayo mungkin dong. Few inches later. Gimana bocil? Kau sudah siap untuk terbang belum? Udah nih, Ultraman Jingga. Ayo waktunya terbang. Oke, pegangan ya. Iya, Ultraman. Ya pemirsa, waktunya kita melihat Godzilla dari dekat. Kita udah diajak terbang nih sama Ultraman Jingga, woi. Widih, bocil enak banget dah. Awas, hati-hati. Di sana tuh Godzillanya. Ya ampun, Godzillanya renang, Nuan. Ya ampun, padahal besar banget tuh. Nyelam, woi. Kok ngambang dia? Awas, hati-hati. Takutnya kalau dia ngamun, Nuan. Ya ampun. Lumayan deket nih sama kapal pesiar kita. Dua-dua, kita bakal usir nih Godzillanya. Woi Godzilla, jangan di sini. Pergilah, pergi. Waduh, bahaya nih pemirsa. Godzillanya mulai mendekat ke kapal pesiar, woi. Aduh, kita harus cepat-cepat pergi ya. Bentar, kita bilangin dulu Ultraman yang ngedorong di belakang ini. Ultraman, dorong cepatlah. Godzillanya udah dekat tuh. Iya, aku udah berusaha nih. Semuanya suruh ke dalam kapal pesiar. Siap, Ultraman. Ayo, Nuan, waktunya kita arahkan semua orang masuk ke dalam kapal pesiar. Bahaya nih, woi. Darurat sekali. A few moments later. Anak-anakku, sesuai perintah dari Ultraman, semuanya di sini ya. Jangan sampai ada yang keluar dari kapal. Siap, Komandan Otong. Kita akan di sini.
Mail, kau jaga ya semuanya. Iya, Komandan Otong, akan kujaga nih. Waduh, sekarang kapal besar ini diserang sama Godzilla, Wan. Hah, ayo yuk kita coba ya, lihat ke depan situ. Waduh, Godzillanya sudah mulai dekat, woi. Ya ampun, menyemburkan api tuh. Mengerikan sekali dah. Ini ngapain ada bocah sontoloyo kelenger di sini? Woi, bangun, woi. Ya ampun, malah tiduran. Bangun. Teman-temanmu pada berlindung nih. Malah tiduran di sini ngapain dah nih? Udahlah, bodo amat. Pak, ayo kita coba lihat ke situ, Nuan. Berbahaya sekali enggak nih? Ya ampun. Lihat tuh. Apinya sudah mulai banyak, Nuan. Nah, kita harus berhati-hati ya. Coba. Komandan Tong, sekarang pakai senjatamu. Few inches later. Biarin dah. Akan kubom tuh Godzillanya. Biar mampus. Saya sendiri berani nyerang kita. Woi, Godzilla. Wah. Waduh. Gak mempan nih pemirsa. Coba pas mulutnya ya. 1, 2, 3. Waduh, gak bisa nih pemirsa. Gimana nih ya? Coba kita bilang ke para Ultraman. Masalahnya Godzilla itu udah di depan kita pas, Nuan. Bisa gak nih kapal pesiarnya dipercepat, woi? Ultraman, agak cepatlah kapal pesiarnya. Gak bisa nih Komandan Otong, karena ditahan sama Godzilla itu. Apa? Udah ditahan sama Godzilla itu? Iya nih Komandan Otong, semua orang harus dievakuasi. Kita harus kabur dari kapal pesiar ini. Hah? Kapal pesiar ini ditinggalkan nih? Iya benar, para manusia harus kabur duluan. Nanti Ultraman akan nyusul. Oh ya sudahlah, kita harus tinggalkan kapal pesiar ini demi menyelamatkan anak-anak. Anak-anakku, ayo waktunya kita kabur dari sini. Kita akan diangkat sama Ultraman. Kita kabur dari sini? Kan kapal pesiar ini baru, Komandan Otong. Masa kita tinggalin sih? Nanti bisa dihancurkan sama Godzilla itu. Yang penting kalian aman dulu. Ayo semuanya, kita akan diangkat sama Ultraman bergantian. Okelah. Ultraman Jingga, Ultraman Jingga, angkat aku ya. Iya, aku akan mengangkat kamu. A few moments later. Ultraman Jingga, terus gimana nih kapal pesiar kita? Udah, tenang aja Upin Ipin. Para Ultraman akan menghadapi Godzilla itu. Aduh, kasihan nih para Ultraman. Pasti kalah dah lawan Godzilla itu. Andai kan aku masih bisa jadi Ultraman, aku akan membantu melawan Godzilla itu. Kalian sekarang udah aman di sini dulu ya. Iya Ultraman, terima kasih banyak. Okelah pemirsa, kita tinggalkan nih kapal pesiarnya. Para Ultraman masih melawan Godzilla itu. Okelah, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.